Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyebut, keputusan partainya mendukung Capres Prabowo Subianto adalah jalan terbaik. Menurut AHY, jika Demokrat tetap berada dalam koalisi perubahan yang mendukung Capres Anies Baswedan, maka akan hancur lebur. AHY melihat, saat ini koalisi perubahan yang mendukung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sudah mulai goyang. Menurut putra sulung Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, jika Demokrat kala itu memutuskan tetap berada di sana, pasti akan ditinggalkan. Diakui AHY, meski partainya andil memenangkan Prabowo Subianto, namun di pemilu legislatif, perolehan Demokrat masih kurang memuaskan. Diketahui, Demokrat memutuskan merapat ke Prabowo Subianto usai koalisi perubahan, memasangkan Anies Baswedan dengan ketum PKB Caimin. Kubu Demokrat menganggap keputusan tersebut diambil sepihak oleh ketum Partai Nasdem Surya Paloh.